Ah, ni Nissan NV200 camper van. Saiz dia pendek dan dia rendah je. Memang comel. Demi handling pun sedap bawa. Jimat minyak. Road tax tu murah. Ah, RM120. Enjin dia 1.6 petrol. Boleh tembus ke belakang kereta je. Langkah je sampai belakang lah. Belakang tu ada 2 seater. Belah sini. Belah sana lagi 2. Jadi semua 6 orang boleh duduk. Depan ni 2. Duduk boleh 6 orang, tidur boleh 2 orang. Ah, tapi tidur boleh 2 orang je. Yang lagi 4 orang tu duduk mana? Duduk kemah. Belakang dia ada tangga untuk naik atas. Situ untuk cas pucuk shore power sini. Reverse sensor ke bawah tu. Reverse camera ada. Tingkap. Dekat atas tu aircon RTX. Dia boleh nampak kompresor dia. Lepas tu ada solar panel. Pintu masuk di sini ada lock. Boleh dekat sini. Bos kita net, kau nak guna macam ni. Belum ada tangga lagi, boleh pijak ni kau nak naik. Sini ada sinki. Kau guna boleh buka ni. Dia punya sinki ni boleh pilih. Dia punya pancutan tu kembang ke tunjuk. Sini buka dia. Dia boleh tarik juga. Boleh extend hantar keluar. Yang ni keluar ikut tingkap tu. Sangkut sini je. Jadi outdoor shower lah. Ada tangga ke atas. Kalau nak tengok solar panel kat atas lah. Yang ni pintu untuk pergi ke toilet. Boleh buang black water tank di ikut sini. Ni untuk tambah air. Ni tangga boleh naik atas. Aircon 12 watt ni compressor. Ventilation fan yang sini. Dengan toilet punya. Depan tu ada solar panel. 150 watt. Ni ruang tengah dia. Kat sini boleh 3 orang duduk. Sini 2 orang. Meja makan. Atas tempat simpan barang. Ada lampu sini. Ni aircon yang RTX tu. DC aircon. Dia nama domestic. Microwave. Peti ais. Ada dua tempat simpan barang sini. Lepas tu ni macam-macam fuse untuk penggunaan barang elektrik dia. Dia punya penyandang tadi kat sini boleh letak kat tengah. Jadi tilam tu yang kelebar. Yang ni pun sama juga. Yang ini boleh turunkan. Jadi penuh sampai hujung tu. Semua tilam. Boleh 2 orang tidur. Dia punya ketinggian tak apa tinggi sangat. Dia ada 2 stage. Yang ni rendah. Kat depan ni lagi tinggi. Mudahnya untuk lalu. Kalau daripada driving tu nak rehat, langkah je terus boleh tidur sini. Dah sudah rehat, langkah situ boleh sambung drive. Tingkap dia gunakan manual pusing. Sesuai untuk siapa yang suka exercise, boleh pusing untuk turunkan tingkap ni.
belakang ni bilik air. Pintu dia bentuk curve macam tu. Size kecil je. Memang muat-muat je untuk buang air dengan untuk shower. Dia punya mangkuk tandas ni boleh pusing-pusing. Dia boleh macam ni. Tu ada ubat jambat lah, pewangi. Nak buka lubang ni, tekan ni je. Untuk mandi ada ni, shower. Boleh gantung kat atas tu, nak tinggi sikit. Ada dua tempat gantung. Dalam toilet ada ventilation fan, siap lampu. Lepas tu lampu yang biasa pun ada juga ni. Warna kuning punya ada, yang lampu ni lagi terang, warna putih. Dekat luar toilet pun ada ventilation fan lagi satu. Sini. Yang ni punya tak ada lampu lah. Punya sistem elektrik ada kat bawah seat. Battery life pun 4. Dia punya ni smart charger 20 amp. Inverter 1500 watt ada. MPPT charge controller untuk solar atas bumbung tu. Lepas tu dia ada sambung soket kat luar juga. Nak yang portable solar panel pun boleh sambung kat dia. Yang ni smart charger, DC to DC charger ni. Semua dah lengkap. Battery life pun 4 ni dia sesuai untuk onkan aircon 12 volt dekat dalam bumbung. Jadi aircon ni dia bukannya genset, dia guna bateri je.